Oh my God, error lagi. Halo Lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi buat hari ini gue mau bahas tentang guild ya. Gimana guild kalian pada aktif nih? Kalau kalian aktif enak banget, di sini kalian bisa lihat untuk guild gua sendiri yaitu ada di server 13 ya dengan nama RUA, dan kalian bisa lihat untuk bagian check-in surat. Jika teman kalian alias entah itu dari tim commander kalian seperti ini, dua aliansi, lalu juga ada di aliansi, ada info tanda aliansi seperti ini. Superjo telah mengedit tanda aliansi. Be ready I'll attack this city 2 September jam setengah 6 GMT plus 3. Nah, kalian bisa cek untuk lihat lokasinya di mana sih. Ah, lokasinya ada di tempat sini, Hammer level 4, dan musuhnya seperti ini. Dan ini kalian bisa lihat untuk para tim-tim player ya, pada udah tahu. Lalu di sini ada juga untuk jam berkurangnya, yaitu 17 jam lagi bakalan terjadi battle di sini. Nah, untuk mengatasi seperti hal seperti ini gimana guys? Pertama, kalian jika kalian ingin ikut berpartisipasi, kalian bisa pindah dulu untuk lokasinya transportasi ya, pastinya untuk migrasi teleport. Kita teleport dulu. Oh iya, ini masih pada dagang. Setelah kalian teleport, ini kalian gue balikin ya. Kita kembali di sini juga. Kembali di sini, oke. Udah kembali, kita lihat dulu lokasinya di sini ya. Kalian bisa teleportasi, lalu juga andalin sebuah surat di aliansi, maka kalian akan mendapatkan semua suratnya, entah itu dari surat-surat dari komando kalian, dari bos kalian, alias ketua kalian di aliansi. Kalian bisa ngeliatin seperti ini, buat aliansi, building, dan kapan kita mau attack, tempat lokasinya di mana, seperti itu. Lalu juga untuk ngeliatin daftar anggota sih gimana sih bang. Jadi kalian masuk ke bagian aliansi, lalu kalian klik aja bagian anggota. Nah, disinilah anggota-anggota kalian, para player-player kalian yang udah CP-nya berapaan. Lihat undangan lamaran, ini bukan kalian ya yang punya wewenang, karena yang punya wewenang adalah R4 paling atas, dan juga R3 ini biasanya developernya dikuasai untuk pertahanan kalau nggak salah itu. Lalu di sini bagian kelola itu kalian bisa cek untuk bagian daftar aliansi dengan CP rating paling tinggi siapa aja. Maupun kalian bisa ngeliatin tuh data-data musuh kalian jika kalian ingin nyerang. Lalu kalian bisa cek bagian lihat anggota. Kita bisa ngeliat-lihat laporan anggota, CP-nya berapaan. Kalian bisa serang attack jika kalian nggak mau digesek sama temen-temennya. Jadi kalian bisa lihatin dulu untuk squadnya itu namanya apa di bagian daftar aliansi tadi. Jadi kalian tetap ikut guild, tapi kalian bisa ngeliatin data dari musuh kalian sendiri. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang cara tips di bagian guild dan memanfaatkan guild dalam bentuk battlefield together, alias perang bareng mengikuti rally yang ada ya. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.